Selamat datang kembali, dan di sini kita sudah bisa klaim pemain hadiah misi mingguan ya guys ya. Dimana untuk saat ini harusnya jika kalian rajin menyelesaikan misi di bagian dari misi harian UTUTS ini, kita sudah bisa mendapatkan di hari kelima untuk hadiah dari misi mingguan UTUTS. Nah, di sini sudah selesai. Untuk menyelesaikan di bagian misi ini, kita harus menyelesaikan beberapa misi yang akan di-reset setiap harinya. Nah, di sini butuh waktu 5 hari, 4/5 ini. Nah, di sini sudah gue selesaikan. Harusnya kalian jika rajin menyelesaikan misinya juga bisa langsung klaim misi mingguan UTUTS. Di sini mungkin ada yang sudah klaim, dapat siapa kalian dari hadiah pemain 107. Lumayan kalau dapat. Gue lihat banyak yang dapat 111 bahkan. Oke, di sini kita klaim 2 juta koin dan kredit UTUTS. Kita selesaikan, sudah selesai. Nah, di sini untuk pemain TOTS bisa langsung kita dapatkan di angka 107 ya guys ya. Oke, siapakah yang kita dapatkan? Apakah hoki di misi mingguan atau hanya dapat pemain ya? Oke, 107 Ahmed Dosik. Ahmed Dosik 107 dari misi mingguan sudah didapatkan ya, lumayan. Kalau nggak dapat ya kita buat exchange ya guys ya. Oke, untuk misi dari UTOTS mingguan sudah selesai. Karena mengingat untuk event UTOTS juga akan segera berakhir di minggu-minggu ini, atau lebih tepatnya di Jumat depan ya guys ya. Di sini kita akan coba untuk bagian dari pasnya, kita buka pas dan kita coba klaim beberapa pemain. Harusnya sudah bisa diklaim sini. Kita coba klaim. Oke, dan di sini dapat Ter Stegen 110, ada Benzema juga. Oke, kita klaim terlebih dahulu di bagian 100. Oke, kita 105. Oke, kita klaim di bagian 105. Dapat pemain TOTS dari pas UTUTS. Oke, dapat Kokcu 106. Oke, dapat Kokcu. Kemudian di bagian 105 lainnya, di sini kita coba klaim satu kali pas UTUTS. Oke, dapat Al Harbi 106 juga. Dan yang terakhir 110, dapat Ter Stegen. Oke, lumayan dapat pemain 110 dari pas UTUTS. Kita klaim dapat pas 110 Ter Stegen. Dapat siapa kalian dari misi mingguan ini? Bisa komen di bawah guys ya. Oke, dapat 110, lumayan. Bisa digunakan sebagai bahan exchange juga. Kita coba exchange ya guys ya. Kalau di sini apakah bisa dijual dari pas ini? Kita lihat di pasar. Untuk kondisi pasar saat ini memang masih banyak yang memerah, bahkan juga ada yang biru. Tahu untuk beberapa minggu ini memang kondisi di pasar sangat-sangat susah ditebak, kadang merah, kadang biru. Di 110 di sini ada siapa tadi yang kita dapatkan? 110 Ter Stegen tidak bisa diperjualbelikan. Oke, langsung kita coba gacha saja untuk beberapa pertukaran. Nah, siapa tahu hoki ya guys ya. 110 perjalanan pahlawan, nanti saja. Untuk saat ini pemain 110 bisa dapat pemain 111. Oke, Molina Ter Stegen kita tukarkan dapat pemain 111.